sehat selalu. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng agar teman-teman dapat mengikuti video Maiswara Farm. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai sarjana kok ngarit. Itu teman-teman, biasanya teman-teman sarjana yang ingin beternak kambing terhalang oleh perkataan entah dari saudara ataupun tetangga. Ini yang pedes-pedes dulu teman-teman. Saya dulu pernah mengalaminya, mana saya pertama kali nyicil teman-teman, nyicil beli alat pencacah itu, wah suara tetangga, suara saudara itu, oh ternak pedus dadak gawe pencacah, dadak dicacah pakane, nah seperti itu. Baik teman-teman, bagaimana cara saya menanggapinya, yaitu dengan cara yang sangat positif, dimana gini teman-teman, cara berpikir kita harus rasional, harus logis, seperti itu teman-teman. Saya beli nyicil itu bukan karena salah-salah, bukan karena wah pengen ya, bukan, tapi karena memang saya memiliki mimpi, membangun mimpi, ingin punya farm yang besar, sehingga saya harus nyicil teman-teman. Tidak bisa saya langsung wah dengan modal yang luar biasa banyak teman-teman di peternakan kambing itu teman-teman, tidak sedikit modalnya, sehingga saya harus nyicil. Nah gini, saya berpikirnya ya rasional saja, kalau saya beli pencacah ya itu mempermudah saya untuk membuat pakan, ya itu cara membuat pakan, atau ingin saya mainkan dengan fermentasi atau silase, itu mudah teman-teman karena saya punya pencacah, logikanya seperti itu. Nah sehingga saya menanggapinya dengan cara yang positif, karena ini langkah saya untuk meraih mimpi saya teman-teman. Kalau saya ikuti perkataan yang seperti itu, mohon maaf teman-teman, ya saya tidak bisa usaha. Nah ini lulusan sarjana kok pengen wedus, ya biasanya seperti itu. Nah ini harus positif, benar-benar positif. Lulusan sarjana kok wedus. Banyak teman-teman pemuda, pemuda kita itu wah pergi ke luar kota, merantau, itu hanya ingin bekerja. Padahal pekerjaan di desa itu sangat banyak. Kalau kita ingin beternak, ingin ke sawah, pekerjaannya sangat banyak. Cuma memang kita mungkin tidak mau lebih kerja keras, dan atau kita tidak memiliki mimpi teman-teman. Nah sehingga kita memilih merantau. Padahal pekerjaan di desa itu luar biasa juga banyak. Kalau punya sawah ya ke sawah, itu juga menghasilkan. Kalau ingin peternak ya peternak, itu juga menghasilkan. Kadang kita terhalang oleh perkataan saudara ataupun tetangga seperti itu, sehingga kita harus menyikapinya dengan hal-hal yang positif, berpikir secara jernih, berpikir secara rasional, begitu teman-teman. Nah, bangun mimpi dulu, bangun mimpi. Ketika kita memiliki mimpi, jelas kita akan melakukan sesuatu seperti itu. Baik teman-teman, sarjana kok ngarit, kita berpikirnya logisnya seperti ini. Kalau kita banyak kok sarjana juga yang nganggur, itu juga banyak, seperti saya, maksudnya seperti saya nganggur hanya ngarit seperti itu, ngarit golek pakan wedhus dan seperti itu. Tapi ini berpikir bahwa saya beternak itu untuk investasi, karena kalau saya memiliki betina 4 ya setahun bisa, katakanlah bisa 12 atau bahkan lebih, kalau hitungannya kalau beranak 2-2 dalam jangka waktu 2 tahun 3 kali, wah ini juga investasi kita akan berkembang teman-teman.
banyak kok yang menganggap bahwa tukang ngarit itu hal yang hina. Wah, salah besar teman-teman. Bahkan petani di sawah itu rata-rata memelihara yang namanya sapi. Nah, mereka mampu kok membeli sawah itu banyak karena sapi. Seperti itu teman-teman. Artinya apa? Kita harus investasi. Kita berpikir secara positif, kita harus investasi. Nah, sehingga untuk teman-teman pemula, wah, kalau terkena suara seperti itu, wah, tetap harus teguh. Bangun mimpi. Kalian harus memiliki mimpi agar bisa mewujudkan sebuah peternakan yang milenial. Ini milenial. Karena kita misal gunakan mesin cacah, kita fermentasi, kita silase, itu adalah cara-cara peternak-peternak milenial. Mungkin itu video pada kali ini. Jangan lupa subscribe, sekali lagi jangan lupa subscribe agar channel Mahesvara Farm ini berkembang. Mungkin itu teman-teman dari saya. Saya akhiri, salam sejahtera untuk kita semua. Salam.